perkenalkan, nama Ibu Linawati, Ibu sebagai kepala sekolah di SD Kesatuan, dan Ibu ini sekarang memasuki tahun kedua. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ibu juga sudah menjabat kepala sekolah. Dan sekarang ini pada tahun ini kami mengadakan pensi di sekolah di Botani untuk memperkenalkan sekolah Kesatuan lebih luas lagi ke masyarakat sekitar sini. Harapan untuk sekolah tentunya kita akan mendapatkan banyak anak-anak yang bergabung di SD Kesatuan, yang tentunya nanti anak-anak tersebut kita akan gali potensinya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya adalah Ibu Erna, saya adalah ketua panitia dari acara Pentas Seni SD Kesatuan tahun 2024 ini. Nah, Pentas Seni SD Kesatuan ini diselenggarakan setiap tahunnya. Ini merupakan kegiatan rutin, merupakan wadah apresiasi anak-anak dari berbagai macam ekskul. Nah, di sini kami mengambil tema tahun ini adalah True Colors Kesatuan Elementary School. The title is The Strengthen Your Talents and Creativity. Jadi, di sini merupakan hasil dari anak-anak ekskul selama 1 tahun. Jadi, kita lihat progresnya, makanya kita tampilkan di acara pensi ini. Nah, anak-anak di sini bisa menunjukkan bakat dan kreativitas mereka dari masing-masing ekskul yang mereka geluti selama 1 tahun ini. Di antaranya di sini kurang lebih ada 18 jenis ekskul, yaitu ada balet, kemudian ada tari tradisional, ada modern dance, kemudian ada karate, silat, bela diri, ada coding, solo vokal, dan yang lainnya. Oke, kepada seluruh pihak kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada pihak Botani Square yang telah menyelenggarakan, yang memberi kesempatan untuk memperlihatkan aspirasi, kreativitas, bakat dan talenta anak-anak SD Kesatuan. Sampai jumpa tahun depan, salam sukses selalu.